Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penyelamat kami yang sungguh setia, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan memuliakan-Mu atas kesetiaan yang Engkau tunjukkan menyertai hidup kami dengan segala berkat-Mu yang berlimpah hingga saat ini. Namun ampuni kami ya Tuhan yang terkadang tidak menyadari kehadiran-Mu karena kelemahan kami yang lebih memperkenankan tekanan atau beban kehidupan sehari-hari menguasai hidup kami hingga membuat kami hampir berputus asa, merampas rasa percaya kami akan kehadiran-Mu. Tidak menyadari bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami, dan bahkan tak jarang kami mengeluh dan menyalahkan Engkau. Tidak pedulikah Engkau pada kami? Namun kami diingatkan kembali akan kisah Engkau dan para murid-Mu yang menyeberangi danau waktu hari sudah petang. Di tengah perjalanan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mereka kalut oleh situasi yang mencekam hingga kehilangan kepercayaan bahwa Engkau ada bersama mereka dalam perahu. Mereka kalut oleh situasi yang menegangkan, mengeluh dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya Tuhan, Engkau yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang menyeberangi danau, di mana badai bisa terjadi kapan saja. Begitu pula dalam kehidupan kami, akan selalu ada badai sewaktu kami melakukan perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan ini. Sadarkan kami bahwa inilah jalan kemuridan kami. Engkau mengajak kami untuk masuk ke kedalaman iman, bukan hanya berhenti di daratan. Kemampuan kami menghadapi ujian dan pencobaan adalah tolak ukur kedalaman iman kami kepada-Mu. Bahkan mungkin terjadi ketika kami menghayati iman dengan semakin serius dan mendalam, Engkau malah didapati seolah sedang tidur. Namun ajarkan kami untuk jujur dan percaya bahwa Engkau selalu ada. Engkau mengamati dan menjaga kami selalu. Engkau akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat, saat kami sungguh membutuhkannya. Sadarkan kami bahwa jika Engkau terasa jauh, bahwasanya Engkau ingin agar iman kami kuat, bertumbuh dan dewasa. Di saat kami mengalami kesulitan dan tantangan, tolong kami agar bijak dalam melangkah, tegar dan tetap bekerja keras, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jauhkan kami dari kebiasaan mengeluh, menyalahkan sesama dan diri sendiri, terlebih Engkau. Sebaliknya, ingatkan kami seperti halnya burung Raja Wali. Tatkala ada badai menyerang, tidak terbang menghindar dari badai tersebut, tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dan membentangkan kedua sayapnya mengikuti ke arah mana putaran badai itu. Dengan terbang di tengah badai, ia menyerap kekuatan badai tersebut hingga dapat terbang semakin tinggi di angkasa, hingga melewati badai. Dengan terbang di tengah badai, ia melatih sayapnya sehingga semakin kuat dan kokoh. Kami percaya dengan berada di tengah badai hidup kami bersama-Mu, kami dapat melewati badai apapun yang datang menghampiri. Dan dengan melalui badai bersama-Mu,
kami dapat menapaki tingkat kehidupan yang baru dengan iman yang lebih kuat dan kokoh, lebih dekat dan berserah kepada-Mu, serta jauh lebih mencintai dan hidup seturut rencana dan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.